Hai, hola, hola, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Giri Mandru. Jangan lupa untuk subscribe. Kita kali ya, ini lagi trending ya. Ini trending Inul Daratista, Efima Samba, Putri Pecah 1000, 25 tahun Emmy Awards 2022. Oke, di sini luar biasa Putri ya. Dia padahal di TV Indosiar, tapi dia bisa ke RCTI. Ini sangat luar biasa sekali menurut gue. Efima Samba juga, iya kan? Kalau Inul Daratista kan emang dulu menjadi artis, jadi bisa dia ke beberapa stasiun televisi, penyanyi dangdut dulu, iya kan, senior. Nah, Efima Samba dan Putri, mereka di salah satu TV dan bisa hadir di TV lain, itu sangat luar biasa sekali. Berarti apa ya, bisa dibilang ya, untuk kualitasnya emang sudah tidak diragukan lagi Evie Samba dan Putri ini ya, sampai TV lain ngundang, luar biasa. Lanjut, apalagi memang acaranya Emmy Awards ya, Akademi apa apa lupa aku, Anugerah Musik Indonesia, berarti semua genre ada di sini. Putri jangan diragukan dia ya. Ini senior. Aduh, suaranya ini. Masih tetap ya. Semakin bertambahnya usia, suaranya tetap luar biasa. Bahkan makin gokil. Efima Samba. Hai, khasnya itu guys. Oke. Luar biasa ini Efia. Suaranya. Ini suaranya menggelegar. Masuk suara Putri yang soft banget. Mereka pas di ini ya, di karakter mereka masing-masing ya. Putri dengan softnya, Evie dengan powernya. Mbak Inul dengan khasnya gitu ya. Mereka saling melengkapi ya. Walaupun ada senior, tapi tidak saling menonjolkan gitu loh, saling bisa menahan ego masing-masing dan saling melengkapi gitu loh. Haya dia dia. Wow. Aduh. Tempat bermain deh, aduh, aku terharu. Guys, aku terharu bener. Luar biasa tadi pecah suaranya itu. Putri dan Evie, guys. Ini. Idul, aduh. Pecah suara mereka bertiga, gila. Guys, terharu, ini bagus banget. Aduh, bagus banget. Aku gitu kalau penampilan yang bagus, aku hampir terharu. Musiknya enak lagi. RCTI bisa bikin dangdut gini guys, genrenya apa aja musiknya. Biasanya kan kalau RCTI kan dia lagu pop. Aduh guys, aku terharu. Oh, Inul ke atas. Oh, dia nyamperin Elvis Ukese, penyanyi aslinya. Elvi penyanyi aslinya kan guys. Iya, pecah 1000.
Oh. Oh. Intoleransinya tetap down to earth ya. Dia menyamperi penyanyi aslinya agar nyanyi di lagu ini ya. Guys, aku sampai mau nangis ini. Oke. Salut banget ya. Memang kalau artis yang udah down earth to earth, low profile, dia bertahan ya. Oke, salut juga dengan Evi Mas sama dan Putri ya kan, suara pecah suaranya itu dapat banget. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya. Horas.